Rossoneri menang 2-0. AC Milan berhasil mengalahkan Salernitana dalam lanjutan Liga Italia. Pasukan Stefano Pioli menang dengan skor 2-0. AC Milan versus Salernitana tersaji di San Siro pada Sabtu dini hari. Tim tuan rumah sudah memimpin saat laga berjalan 5 menit lewat Franchesi. Rossoneri kembali mencetak gol di menit ke-18. Kali ini giliran Alexis Salemakers yang mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat timnya menang 2-0. Salernitana nyaris tak membuat ancaman berarti kepada Milan selama laga berlangsung. Frank Ribery DKK harus rela menelan kekalahan. Kemenangan ini untuk sementara waktu mengantarkan Milan ke puncak klasemen dengan 38 poin. Salernitana semakin terpuruk ke dasar klasemen dengan 8 poin. Milan langsung mengabarkan di awal laga, gol cepat didapatkan Rossoneri lewat Franchesi di menit ke-5 yang memanfaatkan umpan silang Rafael Leao dari sisi kiri. Brahim Diaz nyaris memperbesar keunggulan Milan. Pemain asal Spanyol itu menyambar bola umpan silang di tiang jauh sambil menjatuhkan badan, tapi bola yang dijangkaunya masih melebar tipis dari target. Milan memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-18. Alexis Salemakers melepas tembakan terukur dan bola berhasil masuk ke tiang juang gawang Vid Pele. Salernitana benar-benar tanpa perlawanan selama laga berjalan tengah jam. Tim tamu harus bisa melepaskan percobaan ke arah gawang di menit ke-44 lewat bola tembakan Nadir Zertea. Yang bisa masih diantisipasi oleh Mike Maignan, skor 2-0 bertahan untuk Milan sampai turun minum. Milan masih mendominasi di babak kedua, tapi mereka pada fase ini lebih kesulitan untuk mengancam Salernitana. Milan baru melepas percobaan ke gawang di menit ke-61 lewat sundulan Fikayo Tomori dengan memanfaatkan umpan bola sepak pojok yang masih mengarah pada kiper. Junior Mesias nyaris memperbesar keunggulan Milan di menit ke-70. Bola tembakan mantan pemain Crotone itu masih bisa digagalkan kiper Pele. Pele kembali bikin penyelamatan 2 menit berselang, dia sukses menghentikan bola tembakan Brahim Diaz dari jarak dekat. Junior Mesias mencoba peruntungan di menit ke-80. Dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun laju bola masih terlalu mudah untuk dihentikan Pele. Tak ada gol tambahan hingga laga tuntas, AC Milan berhasil merebut kemenangan 2-0. Man of the match AC Milan versus Salernitana, Alexis Salemakers. Winger AC Milan Alexis Salemakers terpilih menjadi man of the match pertandingan AC Milan versus Salernitana versi bola.net. Pertandingan ini merupakan pertandingan gear rota ke-16 Serie A 2021-2022. Bermain di kandang sendiri, AC Milan langsung tancap gas sejak awal laga. Mereka langsung menekan Salernitana dan membuat sang tamu tidak berkutik. Alhasil, Rossoneri berhasil memenangkan laga ini. Mereka sukses mengalahkan sang tamu dengan skor 2-0 di laga ini. Sosok Salemakers kami pilih menjadi man of the match di pertandingan ini. Mengapa demikian? Terpilihnya Salemakers sebagai man of the match pada laga ini tidak lepas dari kontribusi sang pemain sepanjang laga. Ia benar-benar jadi ancaman yang berbahaya bagi sang tamu. Di laga ini, ia tercatat kerap masuk dan membuat pertahanan Salernitana ketar-ketir. Ia membuat 3 percobaan dribble di laga ini. Ia juga melepaskan 2 tembakan di laga ini, di mana salah satunya berhasil berbuah menjadi gol yang mengunci kemenangan Milan di laga ini. Kemenangan AC Milan melawan Salernitana ini tergolong krusial karena kemenangan ini membuat mereka naik ke puncak klasemen sementara Serie A. Kemenangan Milan kembali membawa tumbal dengan cederanya Pellegrini. AC Milan berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Salernitana pada lanjutan Liga Serie A akhir pekan ini, tetapi mereka kembali harus membayar hasil tersebut dengan cederanya Pietro Pellegrini. Skuad asal Kota Mode, AC Milan kembali mendapatkan hasil positif di Serie A setelah sukses membangun tim promosi Salernitana dengan skor 2-0. Milan juga tampil sangat dominan pada laga tersebut, namun sayangnya buruknya penyelesaian akhir mereka membuat skor tidak bertambah, meskipun sangat banyak peluang yang diciptakan anak asuh Stefano Pioli sepanjang pertandingan. Namun, tentunya Rossoneri tetap puas karena kemenangan tersebut menjadi modal berharga menjelang laga Liga Champions menghadapi Liverpool tengah pekan nanti, serta beberapa laga Serie A kedepannya. Akan tetapi kemenangan dari skuad merah hitam tidak hanya memberikan kegembiraan, tapi juga sedikit kabar negatif, karena mereka kembali berpotensi kehilangan pemain akibat cedera. Setelah harus kehilangan beberapa pemain seperti Oliver Giroud, David Calabria, serta yang terakhir Simon Kjaer, kini Milan juga berpotensi tidak bisa menggunakan jasa Pietro Pellegrini untuk beberapa laga. Dalam wawancara dengan Milan TV, Pioli menyebutkan bahwa penyerang muda pinjaman dari Monaco itu mengalami masalah pada otot pahanya, sehingga harus ditarik keluar saat laga baru berjalan 15 menit. Kronik tegaskan Mesias layak berada di Milan.
Rade Grunik menjelaskan bahwa junior Mesias layak berada di AC Milan menyusul performa impresifnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Jelang pertandingan antara Rossoneri kontra Salernitana di San Siro Sabtu malam tadi, yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-0, Grunik sempat diwawancarai oleh Milan TV. Ia pun berbicara soal perannya di klub, sekaligus masuknya Mesias ke dalam skuad raksasa Serie A tersebut. Pemain internasional Bosnia tersebut bermain sejak menit awal dalam kemenangan 3-0 atas Genoa dan tampil cukup baik dengan terlibat dalam pembangunan serangan pada proses terciptanya gol bintang pinjaman dari Crotone. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam wawancara tersebut ia pun berbicara mengenai berbagai hal. Gelandang 28 tahun tersebut sempat ditanya mengenai pemain asal Brazil dan keraguan yang mewarnai kedatangan pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin, dan bahkan bertahan hingga penyerang 30 tahun tersebut mencetak gol kemenangan atas Atletico Madrid di Liga Champions. Dia sudah menunjukkan layak berada di Milan dan dia adalah pemain yang penting. Dia mungkin bukan salah satu dari banyak kata di luar lapangan, tapi dia berbicara cukup di lapangan, ujarnya. Baik Grunik maupun Mesias kembali ke bangku cadangan dalam laga kontra Salernitana, namun keduanya masuk sebagai pemain pengganti. Meski tak berstatus sebagai pemain reguler di Milan, harapan mereka tetap dapat memberikan kontribusi penting di klub, terutama di tengah badai cedera yang menghantam dan padatnya jadwal pertandingan ini. Grunik dan Mesias adalah pemain serba bisa yang dimiliki oleh Rossoneri. Kehadiran mereka sering membantu AC Milan mencegah kebuntuan dalam laga-laga yang krusial.